اتفضل اتفضل يا حبيبي. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, karena hanya Dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Segala nikmat yang kita rasakan, segala karunia yang kita dapatkan sejatinya adalah milik Allah Jalla Jalaluh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya kepemilikan, baginya pujian, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Jama'ah rahimakumullah, kesempatan yang indah kita bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara kita yang ada di Amerika. Semoga Allah menjaga kaum muslimin yang ada di negeri Paman Sam. Kenapa sih disebut Paman Sam situ tuh? Ya jemaah, tunggu anak lihat kok tidak bergerak. Main. Oh, terputuskan. Hadi مشكلة. أظن مشكلة في النت. PTGM لا زال يشتغل؟ اشتغل. Nah, mohon maaf yang lagi terputus. Kita insya Allah tersambung kembali sama saudara-saudara kita di Bismillah. Insyaallah kita tersambung kembali. Tunggu sebentar. Baik, afwan tadi. Yang mati di tempat anak apa di tempat antum nih? Di sini. Oh, subhanallah. Khair insyaallah. Taib, tadi anak-anak tanya tuh. Kenapa Amerika disebut negeri Paman Sam? Kenapa? Karena Paman Sam. Subhanallah. Taib ala kulli hal. Tapi kadang-kadang kita perlu tahu penyebabnya. Alhamdulillah kita bisa
berjumpa kembali dalam kondisi saudara-saudara kita dalam keamanan yang diharapkan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagaimana sejatinya mendidik anak sesuai dengan arahan Allah Jalla Jalaluh Sang Pencipta, dan sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat di antara metode yang digunakan oleh Allah Sang Pencipta dan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membentuk hamba-hamba yang beriman, dalam menciptakan generasi-generasi yang baik, salah satu yang digunakan adalah cerita. Kalau kita melihat Al-Quran Al-Karim, sepertiga isi dari Al-Quran Al-Karim adalah cerita. Kenapa? Karena cerita termasuk materi pendidikan yang penting, yang memberikan pengaruh kepada perilaku seseorang, kepada keyakinannya. Khususnya apabila dalam cerita itu ada sesuatu yang menarik dan disampaikan dengan cara yang menarik pula. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kisah-kisah adalah salah satu tentara Allah untuk menetapkan hati siapa yang Allah kehendaki. Karena di dalam cerita ada pelajaran-pelajaran yang secara tidak langsung diberikan. Beda nih kalau orang tua ngasih tahu anaknya, "Nak, gak boleh kau melakukan itu. Tinggalkan hal itu. Kau harus melakukan ini dan itu." Terkadang mereka merasa gak nyaman senantiasa diperintahkan atau diperintah oleh orang tuanya, senantiasa diarahkan. Tapi tatkala pengarahan itu diberikan kepada mereka melalui cerita, maka tatkala itu cerita itu akan berkomunikasi dengan kita lewat alam bawah sadar kadangkala. Kalau kita lihat film-film yang dibikin tuh di Hollywood tuh, sejatinya film-film itu adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Mereka membuat film-film untuk menjadikan para pemirsa mencintai lakon yang ada dalam film itu. Apalagi anak-anak. Anak-anak dengan mudahnya mereka akan mencontoh apa yang mereka lihat. Sempat kita sampaikan bagaimana anak-anak itu tatkala menonton Superman. Selesai nonton, dia ambil sarung. Dia taruh di lehernya. Dia ikat, lalu dia lari. Superman, kata mereka. Itu terjadi. Dan tatkala anak-anak nonton Spider-Man, dia ketika melihat laba-laba terinspirasi. Bagaimana laba-laba itu supaya menggigit dia. Dan dia jadi Spider-Man. Dulu tuh, ketika Amerika buat film Rambo, Masya Allah, itu jadi panutan orang-orang. Mereka pada pakai rambutnya seperti rambutnya Rambo. Kembali kepada pengaruh cerita. Di sini kita lihat kenapa Allah Jalla Jalaluhu menjadikan sepertiga Al-Quran cerita. Itu bukan cerita dusta, bukan cerita fiksi, tapi cerita benar. Dan ada banyak cerita yang Allah ceritakan dalam Al-Quran Al-Karim yang bisa menjadi bahan bagi orang tua dalam mendidik anak-anak. Banyak kali kisah itu dalam Al-Quran dan dalam sunnah-sunnah Nabi. Yang kita tahu bahwa Al-Quran dan sunnah adalah literatur yang paling terpercaya. Orang tua tidak menyampaikan dusta kepada anak. Walaupun kita tahu
anak-anak itu dibohongin suka. Dulu ada film kartun dari Jepang, apa yang bisa mengeluarkan macam-macam dari perutnya? Doraemon tuh. Nah, mereka itu suka anak kecil, padahal itu bohong dan itu dusta. Namun terbentuk di diri dia tanpa sadar, dia ingin seperti Doraemon. Dia mengatakan enak ya kalau ada Doraemon ya, enak ya, mau minta apa saja bisa, ingin sesuatu yang mungkin mustahil bisa diadakan oleh Doraemon. Maka orang tua sekarang bagaimana mendidik anaknya dengan cerita-cerita yang sahih. Perlu seorang ayah duduk sebelum tidur bersama anaknya. Perlu seorang ibu untuk bercerita. Mungkin sebagian tidak pandai bercerita, tapi belajar bagaimana bercerita. Perlu tuh. Ibu mau cerita sama anaknya, dia mungkin duduk di depan cermin, dia ambil tuh buku, dia mulai mengatakan kepada nak, ada sebuah cerita tentang kancil sama petani. Aduh, cerita itu mah cerita dulu, anak udah pada tahu. Tapi anak itu masih suka mendengarkan cerita itu. Mereka sangat suka sekali. Maka orang tua perlu belajar bagaimana menceritakan kata-kata yang dia gunakan tidak seperti yang digunakan oleh orang-orang dewasa. Anak-anak butuh contoh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang 14 kisah plus 1 cerita. Dicatat, dibaca nanti, kemudian diceritakan kepada anak. Anak tuh sampai umur 9 tahun, mereka sangat suka dengan kisah-kisah binatang. Makanya kalau kita lihat film-film kartun tuh, kebanyakan kisah binatang. Ya apalagi yang kisah yang termasuk viral, kisah apa, tiga kecoa sama kucing. Apa tuh? Bukan, ada tiga kecoa sama kucing tuh. Baru dengar, alhamdulillah baru dengar. Kayaknya gak laku di Amerika tuh kisah. Tapi ada kisah-kisah yang membuat anak itu, aduh anak gak tahu lah, lupa itu. Tapi anak terinspirasi untuk melakukan apa yang dia lihat. Kita bisa berikan kepada anak kita sebelum umur 9 tahun itu 3 kisah. Yang pertama, kisah Nabi Yunus bersama ikan paus. Yang kedua, kisah Nabi Musa bersama ular. Yang ketiga, kisah Nabi Sulaiman bersama burung hudhud. Kalau mau ditambahin, kisah Nabi Sulaiman bersama semut. Kita lihat kisah Nabi Yunus bersama ikan paus. Anak tuh suka, ceritakan kepada mereka bagaimana Nabi Yunus ketika naik perahu, kemudian diundi di sana. Harus ada satu orang yang diterjunkan. Ada satu orang tuh yang membuat kapal ini terombang ambingkan dengan gelombang yang begitu dahsyatnya. Akhirnya Nabi Yunus ketika diundi, nama dia yang keluar. Orang-orang di kapal enggan untuk melemparkan Nabi Yunus alaihissalam. Lalu mereka mengatakan, Yunus orang soleh, kata dia. Enggak, kita undi lagi. Diundi lagi, yang keluar Nabi Yunus lagi. Mereka pun tidak puas dengan undian itu. Mereka undi lagi. Akhirnya keluar Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus pun dilemparkan. Ketika dilemparkan, langsung diterkam oleh ikan paus. Faltaqamahu. Dibawa oleh ikan paus ke dalam lautan. Berhari-hari dibawa ke dasar lautan. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan sampai 40 hari. Dan subhanallah, tidak mati Nabi Yunus di perut ikan. Sampaikan kepada anak bahwasanya Allah yang bisa menyelamatkan dari segala permasalahan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sehingga anak tuh terdidik.
Dia harus yakin bahwa yang bisa menyelamatkan dia dalam kehidupan ini hanya Sang Pencipta. Dan kita sampaikan, tunak, Nabi Yunus baca doa. Ketika dia di perut ikan, bayangkan dia di perut ikan, tidak ada oksigen di sana, di dasar lautan, dia masih hidup. Siapa yang menyebabkan dia hidup? Allah Jalla Jalal. Dan Nabi Yunus berdoa mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ceritakan kepada anak. Sehingga anak itu, oh subhanallah, jadi kalau ada masalah, ada apa, aku baca doa ini. Nabi Yunus aja selamat di perut ikan. Ikan yang besar. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua tadi cerita Nabi Musa dengan ular. Ceritakan bagaimana tatkala Fir'aun, raja yang zalim, raja yang bengis, yang tatkala Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk beriman, tapi Fir'aun enggan. Bahkan Fir'aun memanggil penyihir-penyihir. Mereka tentukan suatu waktu berkumpul di lapangan situ, disaksikan oleh orang banyak. Datang tuh orang-orang dari berbagai penjuru negeri untuk menyaksikan nih antara Nabi Musa dan penyihir-penyihir. Kemudian penyihir-penyihir itu melemparkan buhul-buhul dan tongkat-tongkat mereka. Dan orang-orang yang di sekitarnya melihat kalau buhul-buhul itu berubah jadi ular. Tongkat-tongkat itu berubah jadi ular. Bahkan Nabi Musa sempat ketakutan. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Dan tongkat itu menjadi ular benar. Kemudian satu persatu dimakan tuh buhul-buhul. Ketika itu nak, semua tukang sihir itu sujud kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah. Dan yang lebih dari itu, Fir'aun marah dan murka. Bahkan dia mengancam akan membunuh dan mencincang tukang-tukang sihir yang beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Tapi apa kata tukang sihir? Mereka mengatakan, La bayir, kau mau bunuh kami, kau mau cincang kami, kau mau salib kami, itu tidak membahayakan kami. Yang penting, kami telah beriman kepada Allah, kami berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Dan ceritakan bahwasanya yang jujur pasti mengalahkan yang dusta. Walaupun yang berdusta itu memiliki kekuatan. Walaupun yang berdusta itu memiliki masa. Anak tuh diajarin tuh. Nah, kok harus jujur? Allah akan berikan kepadamu keberkahan dalam kehidupan ini. Walaupun mungkin yang kau dapatkan sedikit, tapi kalau kau jujur, Allah akan berkahi. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Diajarin tuh anak. Dan kisah yang ketiga, kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Sampaikan bagaimana burung hudhud, seekor burung. Bagaimana Nabi Musa berbincang dengan seekor burung. Katakan kepada anak bahwa Nabi Sulaiman Allah berikan kepadanya, subhanallah, kerajaan yang tidak mungkin ada manusia sesudah yang bisa merasakan kerajaan. Itu pasukan Nabi Sulaiman, bukan hanya manusia. Jin-jin pun menjadi pasukan Nabi Sulaiman. Mereka baris setelah barisan manusia. Kemudian di antara pasukan Nabi Sulaiman adalah burung-burung. Burung-burung itu jadi pasukan yang menaungi Nabi Sulaiman dari mentari, yang dapat melihat pasukan musuh, yang dapat melihat kelemahan-kelemahan musuh, dapat melihat tempat-tempat yang mungkin bisa dijadikan tempat peristirahatan bagi mereka. Suatu hari Nabi Sulaiman dalam kondisi sedang menata pasukannya, Nabi Sulaiman kehilangan burung hudhud. Watafaqqadat tayr, dia lihat tuh pasukan hudhud, burung-burung nih. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, Maliya la aral hudhud am kana minal ghaibin. Kemana aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk orang-orang pasukan yang sedang absen karena tugas, atau dia pergi tanpa alasan? Ceritakan bagaimana akhirnya Nabi Sulaiman mengancam
لأعذبنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بنبأ. Kata Nabi Sulaiman, aku akan azab, aku akan siksa nih burung hudhud. Dia pergi, dia meninggalkan tugasnya tanpa alasan, atau aku akan sembelih dia. Atau dia mendatangkan kepadaku sebuah alasan tentang absennya dia, tentang ketidakhadiran dia. Lalu Nabi Sulaiman setelah mengatakan itu, setelah selang beberapa waktu datang burung hudhud. Sampaikan burung hudhud datang mengatakan, aku dapat ilmu yang kau tidak mengetahui. Aku melihat sebuah negeri, sebuah negeri ini yang dikuasai oleh seorang wanita yang menjadi raja. Sayangnya negeri itu negeri yang melakukan kesyirikan. Mereka menyembah mentari, mereka beribadah ke mentari, padahal mereka mendapatkan rizki dan nikmat dari Allah. Ala yasjudu lillah, kenapa mereka tidak sujud bagi Allah, untuk Allah, padahal Allah Rabb yang menciptakan segala-galanya. Sampaikan kepada anak kita, kalau burung hudhud mengajak kepada tauhid, binatang-binatang ciptaan Allah itu mengajak kepada bagaimana seorang hamba mengesangkan sang pencipta, dan bagaimana seekor burung turut prihatin melihat kondisi umat manusia yang tidak mentauhidkan Allah. Ceritakan bagaimana Nabi Sulaiman memberikan surat kepada burung hudhud. Lalu burung hudhud terbang. Terbang dari mana? Dari Palestina ke Yaman. Jarak kira-kira 2000 km terbang tuh. Mengantarkan surat itu. Dia lemparkan surat kepada Ratu Balqis. Lalu Ratu Balqis membaca surat itu dan mengumpulkan pejabat-pejabat negara. Dia ceritakan, aku mendapatkan surat yang mulia. Surat itu bismillahirrahmanirrahim. Surat itu dari Sulaiman. Dia mengatakan, kalian datang kepadaku dan kalian jangan sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Bagaimana akhirnya Ratu Balqis bermusyawarah mengirimkan hadiah kepada Sulaiman. Kita lihat nih, kalau Sulaiman itu memang utusan Allah, kalau dia itu memang seorang nabi dan rasul, maka mungkin dia tidak akan menerima hadiah ini. Tapi kalau dia raja yang ingin kekuasaan, raja yang ingin harta benda, raja yang menginginkan tahtanya, maka dia akan terima hadiah-hadiah itu. Tapi ternyata Nabi Sulaiman mengembalikan hadiah itu. Kata Nabi Sulaiman, kalian gembira dengan hadiah yang kalian bawa kepadaku. Fama atani Allah, yang Allah berikan kepada aku jauh lebih baik dari hadiah-hadiah kalian. Pulang kalian semua. Kita akan kirim pasukan yang kalian tidak mungkin dapat melawannya. Setelah itu Ratu Balqis tahu kalau Sulaiman benar-benar utusan Allah. Akhirnya berangkat Ratu Balqis menempuh perjalanan 2000 km lebih. Dari Palestina menuju, dari Yaman menuju ke Palestina. Dan bagaimana sebelum datangnya Ratu Balqis, kisah Nabi Sulaiman yang mengatakan, siapa tuh yang bisa mendatangkan singgasananya Balqis? Dan lihat nih, ajarkan kepada anak kita bagaimana kemampuan Allah. Di situ ada dua orang, ada Ifrit jin yang mampu mendatangkan singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempatnya, dari tempat dia biasa berceramah. Yang kedua, seorang hamba yang Allah beri ilmu dari Al-Quran, dari Al-Kitab, dari kitab Taurat atau kitab Zabur pada waktu itu, yang dia bisa mendatangkan singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan matanya. Datang tuh singgasana, yang dikatakan singgasana itu sangat besar sekali, yang panjangnya 80 hasta, yang lebarnya 40 hasta, tingginya 30 hasta, didatangkan sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan matanya. Ajarkan kepada anak kita itu. Taib tuh. Itu kisah yang menarik buat mereka. Adapun untuk yang di atas umur 9 tahun, anak-anak udah mulai dewasa, mulai lebih mengerti. Ya, perlu cerita yang ada diskusi sama mereka. Maka beberapa cerita nih yang
baik buat mereka adalah cerita Nabi Ibrahim bersama ayah. Yang kedua, cerita Nabi Yusuf bersama istri Al-Aziz, istri seorang yang mulia di Mesir yang mengambil anak Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketiga, kisah Dzulqarnain. Adapun kisah Ibrahim bersama ayahnya, kita perlu mengajarkan kepada anak kita tentang berbakti kepada orang tua. Tapi kalau kita ngomong sama anak, nak, kau harus berbakti sama orang tuamu, kau harus patuh kepada orang tuamu, kadangkala anak merasa nih orang tua ingin dihargai, nih orang tua ingin dihormati, maka dia suruh anaknya menghargai orang tua. Kita seharusnya tatkala mendidik anak kita berbakti kepada kita, tunjukkan kalau kita berbakti sama orang tua kita. Tunjukkan. Sehingga anak kita itu melihat bagaimana ayahnya berbakti kepada kakeknya. Tanpa perlu kau ngomong, kau pijet kaki ayahmu, sang anak akan merekam dalam memori dia kejadian ayahnya memijet kakeknya. Kau ambilkan air buat orang tuamu, kau ambilkan sandal orang tuamu, kau berangkat ke sana bersama anakmu, bawa hadiah buat orang tuamu. Nih anak-anak secara tidak langsung, tanpa engkau mengatakan, nak, kau harus seperti ini, kau harus melakukan itu, kadangkala yang seperti itu gak perlu. Mereka butuh contoh, mereka butuh idola yang mengamalkan sesuatu yang seharusnya diamalkan. Maka setelah kita mencontohkan, kita perlu memberikan cerita bagaimana seorang anak berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, katakan nih, bapaknya Nabi Ibrahim ini orang kafir, bahkan dia itu pembuat berhala. Tapi bagaimana seorang anak ketika berbicara dengan orang tuanya yang kafir? Yang kafir aja kayak gitu. Ya abati, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, wahai ayahanda, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'ti, wahai ayahanda, aku ini telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu ayahanda. Sampaikan, wahai ayahanda, ya abati, ya abati. Akhirnya bapaknya Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim murka. Qala ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumanna. Ibrahim, kalau kau tidak berhenti ngasih tahu aku, maka aku akan merajam. Pergi kau. Diusir tuh Nabi Ibrahim oleh ayah. Tapi Nabi Ibrahim tetap menghargai orang tuanya, tetap memohon kepada Allah untuk orang tuanya. Sehingga anak nih mulai nih diajarin. Dia akan terekam, oh kalau ngomong sama orang tua itu harus pakai adab, harus pakai etika, jangan manggil dengan namanya. Ada tuh orang-orang yang manggil orang lebih tua dengan namanya. Kok seharusnya bapak panggil ayah, panggil abi. Kalau orang lebih tua kau panggil paman, kau panggil abang. Kita ajarkan kepada anak kita. Adapun kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di sini pelajaran penting tentang banyak hal buat anak kita. Yang pertama, tentang interaksi dengan lawan jenis. Mulai itu anak tuh biasanya umur 9 tahun ke atas tuh, ini penyakit di kampung kita. Kadangkala tuh anak-anak memang di istilahnya apa? Apa aja istilahnya? Oh, kau itu cocok sama fulana. Kau itu ini pacarnya fulan ya. Ini kayak gini tuh. Itu kadangkala orang tua kayak gitu. Apa namanya itu? Comblang. Bukan mak comblang. Jadi anak kecil itu, ayo cium-cium fulana, sayang fulana. Itu pendidikan yang kadangkala kurang baik buat mereka. Oke, kita didik anak kita kasih sayang, tapi tidak kepada lawan jenis. Artinya kepada orang tuanya, kepada adiknya, kepada kakaknya, kepada orang-orang yang jadi mahrum dia. Kita ceritakan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, yang ketiga adalah syaitan. Bagaimana seorang nabi
hampir tergoda dengan godaan wanita. Ajarkan tuh. Nah, gak boleh memang berduaan dengan yang bukan mahramnya. Akhirnya yang terjadi seperti yang terjadi dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya kalau bukan karena Allah menyelamatkan Nabi Yusuf tuh, ajarkan kepada dia kalau kita butuh pertolongan Allah dalam menghadapi fitnah ini. Dan ajarkan bagaimana kesabaran Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini ganteng nih, dikatakan diberikan kepadanya separuh ketampanan manusia. Separuhnya tuh ada di diri Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ingat, itu sebelum Nabi Yusuf menikah, beliau memang menggoda. Tapi setelah Nabi Yusuf menikah, alhamdulillah Allah jaga. Tapi Nabi Yusuf subhanallah mendapatkan cobaan yang besar. Didatangkan tuh perempuan-perempuan. Didatangkan perempuan-perempuan untuk melihat ketampanan Nabi Yusuf. Ceritakan bagaimana mereka memegang sebuah buah dengan pisau. Nabi Yusuf keluar, akhirnya wanita-wanita itu memotong tangan mereka. Karena mereka tidak sadar melihat ketampanan seorang Nabi, Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika anak itu orang perempuan, kita ajarkan kepada anak itu bahwasanya seharusnya seorang wanita itu menundukkan pandangannya. Karena fitnah lawan jenis itu. Begitu pula yang laki. Diajari menundukkan pandangannya dan diajari untuk tidak berduaan. Dan sampaikan, kalau kau nak, kalau kau jaga Allah, Allah akan jaga kau. Allah akan angkat derajat. Sampaikan ini kan kadangkala orang tua mulai pendidikan seks edukasi buat anaknya, dikatakan yang ini, yang itu, macam-macam. Akhirnya yang ada kita ngajarin mereka untuk berhubungan seks tapi aman. Bukan bagaimana mereka terhindar dari perzinaan. Dan ini yang kita lihat. Mulai banyak tuh orang-orang, apalagi kalau sudah hari Valentine yang katanya, mulai dijual coklat-coklat, maaf, sama kondom katanya dijual, diberikan gratis kepada mereka. Tidak mendidik mereka dengan baik. Dididik mereka berzina, anak-anak dididik agar mereka dimurkai oleh Allah dengan cara yang aman. Aman apa? Aman dari masalah kehamilan, aman dari penyakit AIDS, aman dari berbagai penyakit kelamin. Tapi anak-anak tidak dididik bagaimana mereka menghindari perzinaan. Kita kasih tahu cerita Nabi Yusuf dan Imra'atul Aziz. Dan katakan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik dari itu. Taib itu kisah Nabi Yusuf AS bersama Imra'atul Aziz. Taib kemudian kisah yang ketiga. Kisah Dzulqarnain. Yang Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Kahfi. Bagaimana Dzulqarnain yang Allah berikan kepadanya kerajaan, kekuasaan. Dia bisa menaklukkan berbagai negeri. Tapi ingat, ada kisah penting di situ. Kisah tatkala Dzulqarnain mengajak penduduk sebuah negeri yang di balik negeri mereka ada Ya'juj dan Ma'juj untuk bekerja sama. Artinya, dalam kehidupan ini kita itu perlu gotong royong. Ajar gak pada anak kita bahwasanya ada perkara-perkara besar nak, yang mungkin kau tidak bisa mencapainya sendirian. Engkau tidak bisa meraihnya sendirian. Kau butuh bantuan orang lain. Maka jangan hidup individualisme yang kadang kala kau hanya memikirin dirimu. Kau mengatakan aku pasti bisa. Sampaikan sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar dan berat itu kalau dilakukan dengan berjamaah, dengan gotong royong akan jadi mudah. Dzulqarnain membangun bendungan yang tinggi di antara dua gunung. Bisa dilakukan dengan gotong royong. Tidak hanya dengan kekuatannya sendiri. Tidak hanya dengan bala tentaranya. Semuanya bekerja sama. Maka di sini kita ajarkan anak kita untuk tidak menyendiri. Kau butuh sama orang. Kau butuh bergaul dengan mereka. Mereka punya kelebihan. Mungkin di dirimu ada kekurangan. Kau lihat kelebihan orang. Dan dalam bergaul, kita harus melihat kelebihan orang, bukan melihat kepada kekurangannya. Nih, ini penting nih. Baik, kita sudah selesai dari 6 kisah dalam Al-Quran Al-Karim.
Adapun kisah dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam untuk anak ya sampai umur 9 tahun ya, ada 3 kisah. Banyak kisah-kisah Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi artinya pada kesempatan kali ini anak akan mengusulkan 3 kisah. Ini disebut oleh para ulama. Yang pertama kisah kayu dengan orang yang pinjam duit. Kayu dengan orang yang pinjam duit. Yang kedua, kisah 3 orang yang masuk gua, kemudian gua itu tertutup dengan batu yang menggelinding dan menutup mulut gua. Yang ketiga, kisah tentang orang yang buta, orang yang kena penyakit, dan orang yang kena penyakit rambut yang kepalanya akhirnya rusak. 3 kisah. Di kisah yang pertama, kisah itu diriwayatkan Imam Bukhari. Bagaimana tatkala Nabi bercerita sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan Nabi yang bercerita, kayaknya kita susah percaya jemaah. Kisah ini seperti mustahil. Bagaimana tuh? 2 orang dari kalangan Bani Israel. Yang satu datang kepada ke rumah sahib. Dia mengatakan, aku mau pinjam duit sama kau. Berapa? Kata dia, aku mau pinjam 1000 dinar. 1000 dinar ini, kalau 1 dinar itu 2,5 juta, berarti 2,5 miliar. 1000 dinar dia mau pinjam. Pemilik uang ini mengatakan, Taib, siapa yang jamin engkau kalau kau bakal bayar nanti? Kau akan pergi. Kata orang ini, Allah. Cukup Allah menjamin aku. Kata pemilik uang, raditu billah. Aku ridho Allah sebagai penjamin. Taib, kita butuh saksi. Ini jamaah ingat, dalam Islam, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW itu, telah disyariatkan mencatat dalam perhutangan. Di dalam Al-Quranul Karim, kayaknya di surah, di ayat terpanjang yang berada di surat terpanjang dalam Al-Quran Al-Karim, itu di surat Al-Baqarah, di ayat 278 atau 79 jemaah, setelah ayat riba itu, mungkin 2 lembar sebelum akhir surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuhu ila ajalin musamma. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berhutang, catat. Ini 2 orang tuh, catat udah. Kau utang berapa? 1000 dinar. Siapa yang jadi penjamin? Allah. Siapa yang jadi saksi? Kata orang ini, Allah yang jadi, cukuplah Allah jadi saksi. Aku ini butuh duit, kalau cari orang, Allah jadi saksi. Dicatat, selesai. Dikasih duit, ditimbangkan tuh duit 1000 dinar. Berangkat orang ini nyebrang pulau. Pergi. Ditulis di sana, tempo yang sudah ditentukan. Subhanallah. Setelah jatuh tempo itu, orang itu mau bayar. Dia bawa 1000 dinar. Ketika dia berangkat ke pantai untuk mencari perahu yang nyebrangkan dia ke pulau sebelah, tidak ada yang mau nyebrangkan karena ombak besar pada waktu itu. Sehingga akhirnya dia sedih. Lalu dia melihat ada sepotong kayu. Maka sepotong kayu itu dia lobangin. Dia lobangin, kemudian dia masukkan duit dinar. Ingat jemaah, kertas yang kita milikin itu bukan duit sebenarnya. Kertas itu hanya pengganti duit. Karena sampai saat ini yang menjadi tolak ukur duit itu emas. Negara itu bikin duit dengan emas yang mereka miliki. Makanya nanti kertas itu akan hilang. Duit 100 dolar, 100 ribu akan hilang. Akan jadi apa? Akan jadi kartu. Di Indonesia sekarang tuh, kalau gak salah di tol Surabaya tuh, duit udah gak laku lagi. Kau punya duit, bawa duit 1 miliar, mau masuk tol gak bisa masuk. Mereka bikin harus pakai kartu e-tol, kalau nggak salah namanya, harus pakai kartu. Nanti itu orang-orang belanja lagi nggak ada yang terima cash,
Mereka hanya terima kartu. Duitnya di mana? Di bank. Ketika banknya kolaps, habis duitnya. Selesai. Maka duit itu emas. Dan kita lihat nih, orang ini emas. Sehingga mau kena air, mau kena minyak, mau kena api, tetap duit itu berharga. Karena harga duit itu bukan dengan nomor nol yang ada di balik angkanya. Bukan. Tapi memang harga barangnya itu emas duit. Akhirnya dia masukkan tuh 1000 dinar dia masukkan ke kayu. Lalu dia ambil tuh kayu. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya saudaraku tuh, aku pinjam duit sama dia. Dia minta penjamin. Dan aku katakan, cukup engkau menjamin. Dia ridho engkau menjadi penjamin dia. Dia minta saksi dan aku katakan cukup engkau sebagai saksi. Dan dia ridho engkau menjadi saksi. Allah, ya Allah, tolong engkau sampaikan ini kepada dia. Dilemparkan itu kayu ke laut sana. Dia lihat. Karena biasanya ombak itu akan melemparkan kembali apa yang dilemparkan ke mereka. Dia tunggu. Kalau balik, oh berarti gak nyampe. Dia lihat ternyata kayu itu tenggelam. Dibawa oleh ombak. Maka dia pulang. Di seberang pulau itu, pemilik uang menanti kedatangan orang. Karena janji mau bayar utang. Dan ingat jamaah nih, kita ajarin kepada anak kita juga bagaimana orang itu gak boleh luput dengan janjinya. Dia harus tepat waktu ketika berjanji. Jangan sampai kau ngomong, iya aku datang jam 5, kau datang jam 6. Aku datang jam 10, kau datang jam 11. Kasihan yang menunggu. Tapi kondisinya orang ini memang tidak dapat perahu. Maka kalau kau bisa kasih tahu, sekarang dengan adanya handphone, ya kau bisa kasih tahu, afwan, anak kayaknya gak bisa datang. Sehingga mereka tidak menunggu-nunggu. Ah, ditunggu-tunggu, gak datang-datang. Dia lihat ombak itu, lautan itu melemparkan kayu ke daratan. Ke pasir-pasir itu. Dia ngomong, ya udah daripada anak pulang dengan tangan hampa, paling tidak ini bisa jadi kayu bakar. Dia bawa tuh. Sampai rumahnya, kayu itu dibelah. Uang receh dari emas tuh. Dihitung jumlahnya 1000 dinar. Dan disebutkan di situ bahwasanya itu dari si fulan. Mungkin ada surat yang dilemparkan bersama dia. Selesai. Keesokan harinya, orang yang berhutang 1000 dinar itu tetap mau berangkat. Karena dia tidak tahu apakah duit yang dia kirim sampai di tangan pemilik uang atau tidak. Maka dia berangkat. Kebetulan ada perahu, dia naik perahu, berangkat. Berangkat ke rumahnya fulan. Fulan, aku minta maaf nih. Kemarin nih, aku gak sempat, kata dia, kesini. Maka ini duitmu. Dia tidak cerita. Kalau kemarin aku sudah melemparkan duit ke laut 1000 dinar. Ya kita kan, apa ya, tadi anak katakan, seperti mustahil. Kalau ada orang lemparkan duit 1000 dinar, umpamanya anak lemparkan dari Jember, kira-kira sampai ke Amerika enggak? Lalu anak tanya, jamaah udah nyampe gak duit yang anak kirim ke, anak transfer kemarin tuh, lewat lautan gitu kan. Kan gak mungkin dia ngomong seperti itu. Dia tahu itu sesuatu yang mustahil yang dia lakukan. Maka dia tidak berkata kepada pemilik uang, kalau aku sudah ngelempar duit, enggak. Dia minta maaf kemarin aku tidak sempat. Dia berikan 1000 dinar. Apa kata orang ini? Allah sudah sampaikan amanahmu. Sampai kepada aku tuh duit 1000 dinar kemarin. Subhanallah, kita lihat jamaah. Di sini nih, kayak mustahil cerita itu. Tapi lihat bagaimana amanah, bagaimana kejujuran, bagaimana niat yang benar. Ketika orang pinjam duit dengan niat yang benar, Allah yang akan bayarin. Dan ingatkan juga anak kita kepada sabda Nabi SAW, man akhada amwalan nas yuridu ada'a adallah anhu. Barang siapa yang pinjam uangnya orang dan dia niat untuk mengembalikan. Artinya ketika dia pinjam duit, dalam hati kecilnya dia ingin balikin. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Adallahu anhu. Allah yang akan bayarin tuh. Allah yang akan bayarin. Bayangkan.
Ketika seorang berniat mau berhutang dan niat bayar, jangan takut, Allah akan bayar. Catatannya, kau memang butuh berhutang. Tapi kalau orang ngambil duitnya orang, pinjam duit sama orang dalam hati kecilnya dia, ya insyaallah fulan banyak duitnya, ana gak bayar pun gak apa-apa, akhirnya gak bisa bayar, Allah akan hancurkan dia bersama harta. Maka sampaikan kepada anak kita tentang masalah amanah, tentang masalah tawakal, tentang masalah kejujuran dalam bergaul dengan orang. Adapun kisah yang kedua, kisah tiga orang yang tertutup gua, itu ada tiga kisah penting di situ. Tapi intinya adalah kisah tentang nilai keikhlasan dalam beramal. Nilai keikhlasan. Tiga orang itu semuanya mengatakan dalam tawassul mereka dengan amal soleh mereka, ya Allah, kalau aku melakukan itu karenamu ya Allah, maka tolong bukakan pintuku. Nilai ibadah itu bukan dengan banyaknya amal, bukan dengan jumlah, tapi dengan bobot keikhlasan yang ada pada itu. Sehingga kita ajarkan kepada anak kita, kau berbuat itu jangan ingin dipuji orang, ya. Kau sholat jangan ingin disenyum orang, agar dia sadar. Kemudian di situ ada kisah. Yang pertama kisah apa? Kisah kebaktian seorang anak kepada orang tua. Kita cerita nih sama anak kita. Maksudnya fulan nih nak, dalam gua itu, dia bercerita, ya Allah aku itu memiliki orang tua. Dia sudah menikah. Dia punya anak, punya keluarga, tapi bapak ibunya masih hidup. Dia mengatakan, kalau aku tidak pernah memberikan susu yang aku perah itu kepada keluargaku, kepada anak, istriku, kepada siapapun, kecuali bapak ibuku minum dahulu. Nih, kita tumbuhkan di diri anak kita nanti. Nah, kau sudah menikah, jangan hanya cuma mikirin istrimu. Mungkin kau punya anak, kau jangan cuma mikirin anak-anakmu. Kau juga tetap harus berbakti sama orang tuamu. Karena pernikahan kadangkala membuat kebaktian seorang anak berkurang. Pernikahan. Ketika punya anak mulai berkurang lagi. Ketika anaknya tambah banyak mulai tambah berkurang. Tapi kau lihat tuh nak, tuh orang tidak mau memberikan susu itu. Tidak kepada istri, tidak kepada anak-anak. Padahal anak-anaknya nangis, dibiarin menangis. Enggak, bapak ibuku dulu. Mereka yang lebih utama. Tuh orang nak pegang itu susu dari malam sampai subuh. Dia pegang, dia gak duduk dan dia tidak tidur. Dia pegang, takut bapak ibunya bangun, dia gak ada. Sampai ketika ayah ibunya bangun, diberikan susu itu mereka minum, lalu diberikan kepada yang lainnya. Kalau aku melakukan itu karena engkau ya Allah, tolong kau bukakan pintu ini. Subhanallah. Cerita yang kedua, cerita orang yang bekerja, yang kemudian dia tidak ambil upahnya. Kemudian subhanallah, upahnya itu oleh pemilik pekerjaan itu dibelikan kambing, kemudian diternakkan sampai banyak. Suatu saat orang itu datang dan dia bertanya, mana upahku? Majikannya mengatakan, tuh satu lembah kambing tuh milikku. Kata orang, kau jangan menghina dan meledekku. Kata, iya betul, itu upahmu. Lalu diambil tuh semua kambing, satu lembah diambil tanpa disisakan satu pun buat majikannya. Gak ada mengatakan bagi hasil apa, gak ada. Dibawa tuh. Dan orang yang mengatakan, ya Allah, aku kalau melakukan itu karena engkau ya Allah, bukakan pintuku. Dibukakan pintuku. Kemudian yang ketiga, kisah ini, masa interaksi seorang pemuda dengan seorang wanita. Mulai tuh anak mulai besar perlu tuh tahu bagaimana berinteraksi. Bagaimana tuh seorang laki yang ingin berzina, yang dia menginginkan sepupunya, tapi sepupunya menjaga diri. Akhirnya apa yang terjadi? Suatu saat itu wanita butuh duit untuk membantu orang tuanya yang sakit atau apa. Dia datang kepada pemuda ini, kepada sepupunya sendiri. Aku butuh duit 100 dinar. 100 dinar kira-kira 250 juta. Iya. Dia minta 100 dinar. Dikasih. Aku kasih dengan catatan, kau izinkan aku menikmati dirimu. Perempuan ini akhirnya
Iya, dia berserah diri, udah nggak bisa lagi, butuh duit. Boleh diambil duitnya, dia serahkan dirinya ketika lelaki ini duduk di atas tu wanita. Perempuan ini mengatakan, ittaqillah wa la tafuddul khatam illa bihaqqi. Bertakwalah engkau kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang melihat apa yang kau lakukan sekarang. Allah yang memberikan segalanya kepadamu. Jangan engkau buka itu stempel kecuali dengan hak. Lalu ditinggalkan tu wanita yang diberikan itu duit kepada dia. Dia mengerti, ya Allah, kalau aku melakukan ini karenamu, ya Allah, bukakan pintu gua ini. Lalu pintu gua itu terbuka mengelilingi. Ajarkan bagaimana kebesaran Allah Jalla Jalala. Itu kisah tiga yang di gua. Adapun kisah tiga orang yang buta, yang kena penyakit kulit dan yang botak tuh, kita udah tahu tuh semuanya. Bagaimana nilai syukur. Ajarkan kepada anak kita kalau kesuksesan itu nak itu dari Allah. Kau sukses, kau berhasil, kau dapat meraih cita-citamu, kau ingat itu Allah yang ngasih amal. Jangan sampai kau seperti tiga orang tuh, yang dua. Yang ketika mereka disuruh bersedekah, disuruh berbagi hartanya, mereka mengatakan, innama warithu kabirun an kabir, aku dapat ini dari keturunanku, dari nenek moyangku, aku dapat rambut yang bagus, aku dapat kulit yang bagus, itu karena aku. Maka Allah ambil semua nikmat itu. Ajarkan kepada anak kita. Kusena, kau ingat, kau lahir, kau gak bisa apa-apa. Kau lihat adikmu ketika lahir, keluar dari perut ibu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia duduk tidak bisa. Dia berbicara tidak bisa. Dia hanya bisa menangis, dan kau seperti itu. Lalu Allah berikan nikmat kepadamu, sehingga kau tambah besar. Kau mulai bisa berbicara. Kau bisa duduk. Kau bisa berdiri. Kau bisa berlari. Lalu kau bisa membaca, bisa menulis. Itu Allah semua yang ngasih nak. Terus, lalu kau bisa sukses berhasil. Itu Allah yang ngasih nak. Sampaikan kepada dia, sehingga dia mensyukuri nikmat itu dan berbagi kepada orang dan tidak sombong seperti yang buta, yang kemudian memelihara kambing, yang ketika dia didatangi pengemis dia cerita, iya, aku dulu buta. Lalu Allah memberikan nikmat kepada aku sehingga aku bisa melihat. Aku dulu miskin, aku gak punya apa-apa. Lalu Allah memberikan nikmat kepada aku. Kau butuh harta, kau ambil tuh yang kau suka dari kambing-kambing itu untuk bekalmu berangkat. Subhanallah. Akhirnya apa? Yang dua hidupnya hancur, yang satu hidupnya penuh berkah. Maka tadi ajarkan kepada anak kita tentang hal itu. Taib. Kisah yang keberapa? Kisah yang ke-10. Iya, kisah yang ke-10. Tiga kisah lagi ini untuk anak yang sudah lebih dari 9 tahun. Maka ada tiga kisah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, kisah Abu Hurairah sama setan. Yang kedua, kisah kendi dari emas. Yang ketiga, kisah yang membunuh 99 orang. Kisah Abu Hurairah sama setan, insyaallah kita tahu tuh. Bagaimana ketika Abu Hurairah disuruh menjaga Baitul Mal. Di malam hari datang orang ngambil makanan. Ditangkap sama Abu Hurairah. Lalu dia mengatakan, aduh, aku minta tolong nih, keluargaku kelaparan. Ini aku gak akan mengulangi. Kesian Abu Hurairah. Dilepasin. Esok harinya dia sholat subuh bersama Nabi alaihi salatu wasallam, lalu bercerita. Kalau tadi malam tuh ada orang yang mengambil makanan gini. Lalu aku lepas Nabi karena dia mengatakan dia butuh. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Tuh, nanti malam datang lagi. Datang lagi. Ditungguin sama Abu Hurairah, datang lagi tuh orang itu. Ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Lalu dia kembali beralasan. Kalau aku itu orang yang butuh, ini itu macam-macam. Dilepasin sama Abu Hurairah. Nabi Abu Hurairah pagi hari bercerita kepada Rasulullah SAW. Lalu
apa kata Nabi alaihissalam, ntar malam nih datang lagi tuh. Dan betul datang lagi, ditangkap lagi Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, sekarang enggak, udah kau udah 3 kali tuh, udah aku kasih kesempatan, dan kau 3 kali melakukan kesalahan, tidak ada maaf bagi kau, kau harus berjumpa Nabi alaihissalam. Apa kata orang ini? Aduh, kata dia, mohon maaf, gini aja, aku akan kasih kau sebuah amalan yang kalau kau amalkan, setan tidak akan godain engkau. Apa amalannya? Ayat kursi. Dikasih amalan ayat kursi. Pagi hari, Abu Hurairah bercerita kisah malam hari itu. Apa kata Nabi alaihissalam? Sadaqaka wa huwa kadzub. Benar yang diucapkan dia benar. Kalau ayat kursi itu bisa menyelamatkan diri dari syaitan, tapi dia itu pendusta. Kau tahu Abu Hurairah, yang datang kepadamu selama 3 malam itu adalah iblis. Tuh, syaitan yang datang. Yang datang itu syaitan. Sehingga anak kita diajarin gak perlu takut kau nak. Kau baca ayat kursi, insya Allah selamat dari godaan syaitan. Allah akan kirim pelindung buat engkau selama engkau membaca ayat kursi. Adapun kisah jarratuz dzahab, kendi emas ya. Ketika seorang lelaki, ini cerita Nabi juga alaihissalatu wassalam, membeli tanah dan rumah. Dia beli, dia bayar. Kemudian pemilik rumah baru ini atau tanah baru mulai menggali-gali. Ternyata dalam galiannya ditemukan kendi emas. Dia lihat, masya Allah, kuning berkilauan. Sekali lagi itu tadi, kalau yang disimpan di tanah itu duit dari kertas, udah rusak tuh. Atau kalau tidak rusak, gak laku. Iya, sekarang kalau umpamanya kita menemukan duit yang disimpan sama ayah kita tahun 60-an, mungkin duit kertas. Gak tahu ada duit kertas gak pada waktu itu. Atau tahun 70-an. Kita nemu tuh, udah gak laku lagi, jadi barang antik. Kalaupun dijual, dijual keantikannya, bukan karena nilainya. Tapi kalau itu emas, mau berumur 100 tahun, mau berumur 1000 tahun, tetap itu emas. Tidak pernah berubah. Ini ditemukan kendi emas, isinya emas semuanya. Akhirnya pemilik rumah yang baru ini datang kepada penjual rumah. Afwan, kata dia, ana nemukan kendi emas nih. Ana beli tanahnya aja, ana gak beli isinya. Apa kata pemilik? Kata penjual, innama bi'tukal aqara wa ma fiha. Aku jual kepadamu tuh tempat itu bersama isinya. Akhirnya pembeli mengatakan, tidak, ini punya kau, aku hanya beli tanahnya, gak beli isinya. Ribut jemaah. Kira-kira kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada di sana, apa yang dilakukan? Mungkin akan mengatakan, udah gak usah ribut. Kalau memang kalian gak mau, sudahlah sini lah, kasih ke ana lah, insya Allah. Daripada kalian berdua ribut di sana. Subhanallah. Itu mungkin yang akan kita lakukan. Tapi orang ini bersikeras keduanya gak mau nerima. Pembeli dan penjual tidak mau nerima. Akhirnya mereka, udah kalau gitu kita cari orang untuk menengahi permasalahan ini. Permasalahannya sebenarnya remeh, jemaah. Mungkin mereka bisa ngomong, udahlah, kita bagi dua aja. Tetap gak mau. Pemilik mengatakan, enggak, punya kau semuanya. Penjual, enggak, punya kau semua. Dan datang ke orang alim, bercerita kisah mereka. Apa kata orang alim ini? Lihat, orang alim ini tahu dua manusia ini adalah dua manusia yang baik. Dua manusia yang jujur, yang mereka tidak menjadikan harta di hati mereka. Mereka bukan budak-budak dunia. Mereka takut kepada sang pencipta. Maka orang alim tanya, kau punya anak gak? Aku punya. Aku punya anak laki. Kau? Aku punya anak perempuan. Ya udahlah, dua anak ini kawinin, tuh duit kasihkan mereka. Selesai. Subhanallah. Akhirnya dinikahkan, duit itu diberikan kepada mereka. Allahu Akbar jemaah. Sampaikan kepada anak-anak kita, jangan terlalu cinta dunia. Kau perlu takut, jangan sampai mengambil hak orang lain. Kadang-kadang anak-anak tuh nemu duit di jalan, dia buat beli-beli.
Kita tuh ya kita dulu kalau nemu duit jalan alhamdulillah rizki alhamdulillah Allah itu punya orang tuh. Kau seharusnya tanya ini punya siapa nih duit. Bukan malah kau belikan sesuatu buat dirimu. Tapi itu kadangkala kita enggak amanah. Kita nemu sesuatu, kita menganggap itu rizki. Tapi itu rizki. Tapi mungkin punya orang yang kau perlu umumkan kepada mereka. Itu kisah yang ke-11. Kisah yang ke-12 adalah kisah yang membunuh 99 orang. Ajarkan kepada anak kita bahwasanya Allah itu menerima taubat. Jangan sampai anak kita jadi putus asa ketika mereka melakukan dosa. Kemudian ajarkan kepada anak kita bahwasanya lingkungan itu pengaruh, nak. Kau tahu, nak, tuh orang yang membunuh 99 orang lalu digenapkan 100. Apa kata alim ulama yang terakhir mengatakan kepada dia, kau ini dari kampung yang jahat. Kalau kau tetap di kampung situ, kau tidak akan berubah. Maka apa kata orang alim ini, kau tinggalkan kampungmu, kau harus hijrah. Di situ kita tanamkan kepada anak kita, kalau teman-temanmu itu membentuk karaktermu, dia mempengaruhi perilaku. Kau kalau kumpul sama orang-orang yang gak sholat, kau akan jadi gak sholat. Kalau sohib-sohibmu itu adalah pencuri, kau akan mencuri. Kalau teman-temanmu adalah yang suka narkoba, kau akan terkena mereka. Maka kau tinggalkan. Dan ingat, ketika kau tinggalkan mereka, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Baik. Kemudian sudah selesai nih 12 kisah. Tambah 2 kisah lagi. Ketika anak sudah balik, sudah mengerti, ceritakan kepada mereka kisah hadithatul ifit. Kisah tentang difitnahnya Aisyah berzina. Ini udah dewasa nih anak-anak nih. Kadangkala kita itu difitnah sama teman kita, ada yang gak suka sama kita. Mungkin ya para jamaah merasakan. Ketika sekolah ada temannya yang gak suka, dia ngomong yang macam-macam. Ketika di tempat kerja ada yang gak suka sama kita, akhirnya ngomong gak enak, laporan sama bos kalau kita melakukan ini dan itu. Terjadi seperti itu, fitnah itu terjadi kepada kita. Ajarkan kepada mereka kisah Aisyah. Kau tahu Aisyah, nah, Aisyah itu istrinya Nabi Muhammad SAW. Kau tahu sama Aisyah, nah, Aisyah itu putrinya Abu Bakar Siddiq. Bagaimana dia difitnah di kota Madinah kalau dia berzina. Jadi kalau orang kayak kau difitnah macam-macam, ya wajarlah. Laung Aisyah aja difitnah seperti itu. Ajarkan kesabaran. Ajarkan kalau Allah akan menunjukkan siapa yang benar. Tapi kadangkala kita butuh waktu. Kita butuh waktu bersabar sehingga Allah menampakkan. Dan ingat, semuanya yang beriman itu akan diuji keimanan. Allah mengatakan, sampaikan kepada dia firman Allah di surat Al-Ankabut, ahasibannasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mengatakan beriman mereka tidak difitnah, mereka tidak diuji, mereka tidak dites keimanan mereka? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibi. Itu tes untuk melihat siapa yang jujur dan siapa yang pura-pura. Hadithatul Ifik itu disebutkan di surah An-Nur ayat 11-20. Kemudian kisah yang ke-14 adalah kisah tentang 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Semua berangkat perang, 3 orang sahabat gak ikut perang Tabuk tanpa alasan. Mereka berkumpul di Madinah bersama orang-orang munafik akhirnya. Ketika pulang Nabi Alaihissalam, orang-orang munafik datang meminta maaf, ya Rasulullah, mohon maaf, aku enggak bisa berangkat, aku punya alasan ini itu, tolong mintakan ampun sama Allah. Maka Nabi mohonkan ampun buat mereka kepada Allah Jalla Jalla, kecuali untuk 3 orang. Mereka jujur mengatakan, ya Rasulullah, Ka'ab bin Malik salah satunya mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada alasan yang menyebabkan aku meninggalkan peperangan. Sama sekali. Bahkan aku dalam kondisi yang sangat mapan untuk berangkat. Tapi gak tahu, aku ngomong mau berangkat, akhirnya gak berangkat.
Akhirnya 4-3 orang ini diboikot sama Nabi SAW. Tidak diajak berbicara. Sampai akhirnya Allah turunkan buat mereka taubat. Allah terima taubat mereka. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Itu pelajaran bagi anak kita, agar dia jangan takut untuk mengatakan kebenaran. Jangan takut untuk jujur. Walaupun kadang-kadang jujur membuat barang yang kau jual tidak laku. Karena terus terang anak-anak sekarang yang kuliah-kuliah, kadang-kadang skripsi yang nulis orang lain, bayar orang. Ujian, kadang-kadang mereka ya nyontek atau apa. Katakan, nah, kau walaupun dapat nilai jelek, tapi kau jujur, itu Abah lebih suka. Nah. Abah lebih suka daripada kau pulang dapat kumlot, tapi ternyata kau hasilnya dari hasil yang tidak baik. Kisah yang terakhir, yang ke-15, adalah kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Perjalanan hidup Nabi SAW. Kita perlu ceritakan kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab, ya. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhali. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin takut 5. Tanya ya Ustaz, tapi mau sekedar sharing aja. Kalau saya dengar cerita ya, kalau untuk anak-anak umur 9 tahun ke atas ya, dia udah di SMP, mereka baru berasa banget bahwa ini benar-benar kejadian di dia gitu, terutama di sekolah Ustaz. Lagi dia sekolah kan Pak Islam, Pak Miriam, Ustaz Tong sendiri lagi. Pak Sayani juga selalu cerita tiap hari kalau ikut hari bersama teman. Nah, apa kejadian yang paling baru itu waktu dia jujur melaporkan temannya yang pelajar gitu lah sama dia tuh guru. Terus selesai pelajaran dia diterima sama temennya, dia langsung dibully, diharas. Kata itu dia cerita ke saya, aku gimana ya mami, katanya gitu. Kan ngelakuin salah, aku bilang ke guru, tapi dia ancam aku gitu. Eh juga gimana ya Ustaz, khawatir karena saya nggak bisa nemenin dia 24 jam kalau dia diapa-apain. Apalagi anak saya ini malah pulang jalan kaki, Ustaz. Subhanallah. Tanya dekat. Nah, itu aja sih sharingnya, Ustaz, bahwa memang ya, kita harus kalau apa itu. Nah. Harus. Baik, subhanallah ya. Memang kita perlu melihat kondisi. Masalah bully itu kita lihat tadi mungkin dari kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana dibully berzina sekota Medina. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam pun akhirnya mengizinkan Aisyah untuk dirawat di rumah ibunya, di rumah orang tuanya. Maka orang tua perlu memberikan pendidikan kepada anak kita ini tentang membaca situasi dan kondisi. Kalau tadi dikatakan dia melaporkan sahibnya, memang baik dia melaporkan sahibnya. Tapi kalau ternyata kita kan ingin mengingkari sebuah kemungkaran. Kalau kita mengingkari sebuah kemungkaran kemudian menimbulkan kemungkaran yang sama atau menimbulkan kemungkaran yang lebih dahsyat, lebih baik kita tidak melakukan. Dan kita tahu mengingkari kemungkaran itu ada 3 hal. Yang pertama dengan tangan kita. Kalau tidak mampu dengan lisan kita, enggak mampu dengan hati kita. Terkadang seorang mendiamkan kemungkaran itu bukan karena dia ridho dengan kemungkaran itu. Tapi dia takut kalau dia mengingkarin ternyata berdampak kepada kemungkaran yang lebih berat, yang lebih besar. Dan urusan bully-membully ini subhanallah. Anak kadang-kala melihat peran sekolahan seakan-akan sangat
minim sekali. Bahkan kejadian di Jawa Timur, di pesantren ini bagaimana seorang anak akhirnya mati ya, Ma. Gara-gara dikeroyok sama sahib-sahib. Ini memang ada pesantren-pesantren yang kurang tegas ya. Anda ingat pesantren Gontor itu Masya Allah. Kalau ada satu anak yang mukul temannya, langsung dikeluarkan dari sekolah. Enggak ada alasan. Berantem, keluar dari sekolah. Sehingga ketika sebuah sekolahan itu tegas, insya Allah akan memberikan keamanan kepada anak didik mereka. Tapi sekali lagi tadi kalau kita lihat, bully-membully ini sudah menjadi sesuatu yang biasa. Bahkan kadangkala anak membuli gurunya. Alhamdulillah. Tapi yang jelas tadi, seorang ibu berdoa mohon sama Allah, dan sang anak juga dikasih tadi cerita-cerita ini yang menyebabkan mereka berlindung kepada Allah, meminta pertolongan sama Allah, dan semoga anak-anak jadi anak-anak yang dilindungi oleh Allah Jalla Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ada sedikit kayak zaman sekarang kalau kita mendidik anak itu kan beda banget dengan kita kecil dulu. Kalau kita kan dulu orang tua katanya ada menasihati apa kita diam dan mendengarkan. Tapi kalau anak-anak yang sekarang ini kan nggak bisa gitu. Kita menyampaikan sesuatu apalagi anak-anak yang sudah dan kita tinggalnya lagi di sini, karena kebebasan anak untuk cara mengeluarkan pendapat itu jamin gitu. Sampai di sekolahan pun guru-gurunya itu nggak terlalu apa ya, jadi anak-anak itu dibebaskan memang untuk mengeluarkan semua apa yang ada dalam pikirannya. Memang imbasnya akhirnya di rumah pun ketika orang tua kan ya nasihat atau itu mereka balik untuk apa mendebat kadang-kadang. Nah itu satu apa challenge atau tantangan gitu kita sebagai orang tua zaman sekarang. Jadi kesannya orang tua itu terlalu kalah dengan anak. Subhanallah ya. Apa di semua sekolah kayak gitu? Ya rata-rata memang begitu di sini, karena pendidikan sistem pendidikannya begitu. Anak itu dilindungi haknya untuk berpendapat, ekspresi ya. Tapi kalau orang tua mukul anaknya? Ya belum bisa diambil pemerintah. Bisa kita orang tua bisa masuk penjara, anak diambil pemerintah begitu. Allah. Kalau ketahuan. Allahu akbar. Iya. Nah, karena itu abuse, jadi abuse itu kita kekerasan terhadap anak. Subhanallah ya. Tapi kalau Anda lihat memang sistem pendidikan itu berkembang. Dulu sistem memukul, kemudian nggak boleh mukul. Apa yang terjadi? Yang kita lihat, Anda memandang, wallahu a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan muru auladakum bisalah li sab'in, suruh anak kalian salat mulai umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li ashr, pukul ketika mereka umur 10 tahun. Artinya mendidik dengan memukul itu ada di dalam Islam dan kita bangga. Kita bangga. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kita bangga kenapa? Karena ini ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Cuma memang yang menyebabkan rusaknya ini adalah ya pandangan-pandangan baru yang muncul, gak boleh mukul anak sekarang. Itu termasuk kekerasan kepada anak. Iya, memukul anak dengan emosi gak boleh. Tapi memukul anak dengan cinta dan kasih sayang itu perintah. Itu perintah. Dan di berbagai sekolahan yang mereka mengatakan gak ada memukul, mereka mengatakan tetap Ustaz, ada anak-anak yang harus dipukul. Tetap ada yang dipukul. Karena model anak-anak itu, anak-anak ini bukan satu model. Ada anak yang modelnya ini kalau dipukul malah tambah nakal. Maka orang tua harus tahu, oh kayak gini gak bisa dipukul. Ada anak yang modelnya dikasih permen, dikasih hadiah,
Jadi kalau kita lihat memang model anak itu ada yang dengan reward, ada yang dengan punishment. Ya orang tuh harus tahu anakku modelnya kayak gini. Ketika dikasih hukuman dia malah nggak taat. Ya kita jangan pukul. Dan ingat setiap orang tua tahu dengan anaknya masing-masing. Sehingga kalau aturan yang diberikan oleh pemerintah umpamanya, aturan yang menyeluruh tanpa memandang karakter anak-anak itu sendiri, sepertinya itu tidak tepat juga. Tapi tetap orang tua ketika memukul anaknya, ingat memukul dengan cinta dan kasih sayang. Itu memukul itu adalah akhirud dawa, akhir. Kalau sudah gak bisa, bayangkan 3 tahun kita nyuruh anak kita sholat tanpa mukul. 3 tahun suruh anakmu sholat, bangunin sholat, capek, bangunin lagi terus sampai umur 10 tahun. 10 tahun gak sholat, di sini orang tua boleh memukul. Ingatkan, boleh memukul dia. Tapi dia lihat apakah anaknya termasuk yang bermanfaat dipukul. Kalau tadi dikatakan anak-anak mendebat orang tuanya, mungkin juga orang tua kurang dekat sama anaknya. Artinya anak itu dia terpengaruh di sekolah dengan pengaruh pendidikan sekolah. Tapi mungkin orang tua juga bisa duduk lebih dekat, makan sepiring sama anaknya. Usahakan makan satu piring sama anaknya, cerita sama anaknya. Mungkin kalau tadi gak bisa kita menyampaikan pesan dengan perintah atau larangan, karena anak bisa mendebat. Ya tadi yang kita bahas hari ini, cerita sama dia. Anak itu subhanallah, ketika mendengarkan cerita, membaca cerita, menonton sebuah film, itu pesan-pesan itu langsung terekam di dirinya. Itu mungkin yang bisa kita lakukan kepada anak kita. Dan ingat, jangan bosan-bosan bercerita. Cerita sekarang, pekan depan cerita lagi cerita yang sama. Anak tuh gak bosan. Antum lihat tuh orang-orang nonton film, anak dapat cerita teman dulu di pesantren, dia kabur dari pesantren nonton film India. Anak tanya, kok berapa kali nonton film India itu? Satu judul ini. Baru 12 kali kata dia. 12 kali anak kamu, subhanallah. Itu gak bosan gitu mereka. Maka kita pun jangan bosan bercerita kepada anak kita tadi tanpa memerintah, tentang berbakti sama orang tua, tentang taat sama orang tua, tentang kejujuran, ya apa macam-macam. Semoga anak kita bisa merekam itu dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang terakhir. Saya mau tanya, anak tadi salah satu apa yang jadi kendala kita sama anak sekarang itu mereka lebih banyak menggunakan alat media kayak tablet, handphone, teman-teman. Mungkin bisa memutih gimana agak berkurang atau tidak akan terlalu banyak ketergantungannya terhadap itu sejak umur berapa mereka? Dari TK. Sejak TK. Karena teknologi, pengenalan teknologi itu penting banget kalau di sini. Tunggu. Kemarin itu siapa yang yang punya Windows, yang punya apa? Microsoft? Bill Gates yang dia ngatakan aku tidak kasih anakku gadget kecuali umur 14 tahun ke atas. Kenapa dia bisa melakukan itu? Sekolah buktinya memang pengenalan ini tentang teknologi, terutama komputer itu memang sejak dari masuk sekolah, di situ usia TK gitu. Mereka udah dikenalkan, nanti kelas 3 mereka dikasih sendiri laptop. Nah, ngerjakan homework atau PR itu juga dari situ, email sekarang. Kita mahasiswa pada gak punya tablet wala. Allahu Akbar. Masya Allah. Tapi kalau anak lihat, wallahu a'lam, anak sangat berat sekali sebenarnya kalau memang seperti itu. Tapi tetap orang tua kan bisa membatasi di rumah. Anak-anak itu butuh aktivitas.
sehingga yang menjadi tutor aktivitas anaknya itu ibu sebenarnya. Artinya ketika ibu itu sibuk dengan kegiatan dia, sibuk ibunya sibuk dengan HP, mau gak mau anaknya sudahlah main tablet ini itu, suruh main game. Ibunya Masya Allah dia cari barokah dari gerakan-gerakan tangannya. Jadi mungkin perlu ibu-ibu memberikan kegiatan kepada anak-anaknya. Karena sampai saat ini anak melihat main bersama anak itu penting. Anak kadangkala istri anak ngomong, bang main sama anak bang. Dia ngingetkan anak. Jadi terpaksa anak main. Kayak tadi anak sebelum datang ke sini, anak-anak itu minta main. Abahnya itu suruh pegang pecut, suruh mecut anak-anaknya. Jadi anak kejar pecut ini, lari sana lari sini. Mereka sampai kelelahan tidur semua. Jadi sekedar apa ya, mereka butuh aktivitas gitu. Tapi ketika orang tua gak bikin aktivitas buat mereka, ya mau gak mau dia, apa yang bisa dia lakukan? Ya pegang HP, atau pegang tablet, pegang komputer. Maka kembali kepada kita, sesuatu yang berat itu akan jadi mudah kalau kita minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah berputus asa. Seorang mukmin itu harus bisa mewarnai dan tidak diwarnai. Namun ketika dalam kondisi dia sudah mentok, tidak bisa mencapai yang terbaik buat anak-anaknya, ya sudah, kadang-kala harus hijrah meninggalkan tempat itu. Baik, hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih banyak kepada semuanya, semoga bermanfaat buat kita, menjadikan kita lebih dekat sama Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nervous.